إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، ثم إلى خصوص روح الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى عليه وقد أصلى صلى، ثم إلى خصوص روح أبو علي البنجري الندوي المالكي الشيخ أحمد فهمي ابن زمزم حفظه الله تعالى عليه ومتعنا الله به، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة، وباطننا محلى بالطريقة، كي تشرق علينا أنوار الحقيقة، واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، شكر كحضرة الله تعالى قانا لغلبه قرنيا لغلبه الله dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan dan pertolongan daripadanya kita dihimpunkan pada malam ini di dalam majlis azmu dan juga majlis zikrullah. Mudah-mudahan segala amal-amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Ta'ala dan dapat jadi bantuan dan bekalan dan pertolongan kepada kita di hari akhirat kelak. Muslimin, muslimat, adik-adik pelajar yang saya kasihi dan saya muliakan, kita sambung balik pengajian kitab Ayuhal Walad karangan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala alaih wa qaddasallahu sirruh.
Malam ni kita masuk nasihat yang ke-9 dah. Muka surat 16. Jadi selepas daripada Ramadan dan Syawal, inilah pertemuan yang pertama kan. Ya kan? Baik. Nasihat yang ke-9 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين امين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullah taala nasihat yang ke-9. Tinggikan himmahmu. Himmah ni yang semangat. Dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat, yakni kerjakanlah amal sebagai bekalan untuk kita di hari akhirat. Itu nasihat yang ke-9 daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala alaih kepada anak murid dia dan juga kepada kita secara umumnya. Yang pertamanya, tingkatkan himmah, tingkatkan semangat. Karena dengan adanya himmah, barulah kita boleh lawan nafsu kita. Orang yang tinggi himmah dia sahaja yang dapat mengalahkan nafsu. Himmatul rijal qatran jibal. Kata syair, himmah orang lelaki ini mampu untuk membelah gunung. Himmah tu, semangat. Termasuklah perempuan ke apakah, lelaki ataupun perempuan, perlu kita tinggikan himmah kita, semangat kita. Nak tinggikan himmah mesti dimulakan dengan ilmu. Kita tahu balasan-balasan amal kebajikan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Kita tahu ansaman-ansaman dan azab siksa yang Allah Ta'ala sediakan bagi sekalian orang-orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Kemudian daripada pengetahuan itu, barulah wujud himmah, azam nak mendapatkan kebaikan yang kekal abadi itu jadi milik kita. Dan supaya terlepas azab yang bersangkutan pedih itu kepada kita. Macam mana seseorang itu mengetahui bahawasanya begitu baik ataupun begitu senang, begitu menguntungkan apabila dia memperolehi pendapatan yang banyak pada usia muda dia, dengan dia mendapat pekerjaan yang baik, yang bagus, maka timbullah keazaman untuk dia mengaji sungguh-sungguh. Timbullah himmah untuk dia belajar sungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana dia nak mendapatkan peluang yang terbaik, habuan yang terbaik semasa dia bekerja, jawatan yang tinggi dan sebagainya. Bagi ahli akhirah kita ni, pengetahuan kita bukan hanya sekadar daripada usia remaja ke usia muda ataupun tua, tetapi keimanan kita melangkaui ataupun menjangkaui kehidupan selepas daripada mati, kemudian dibangkitkan semula, kemudian ada dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian dihisab amal kita, ditimbang amal kita, kemudian melalui siratal mustaqim, dan di hujungnya ada syurga dan di bawahnya ada neraka. Jadi pengetahuan kita sampai melangkaui alam, alam dunia, selepas itu alam akhirat. Maka perjalanannya jauh. Nak mendapat habuan dia, habuan yang cukup besar, tiada tolak bandingan dia. Kerana apa? Kerana kemewahan, kebaikan, kenikmatan yang akan diberikan kepada orang yang berjaya mematuhi apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang Tuhan larang, iaitu kelazatan yang abadi, kebaikan yang selama-lamanya, kenikmatan yang selama-lamanya, tidak ada penghujung, tidak ada pengakhiran. Itu habuan dia. Dan apabila kita mengetahui perkara ini, tentulah kita nak ambil benda tu, kita nak mendapat benda tu.
nikmat di dalam syurga, nikmat berdamping dengan Nabi dan Rasul, nikmat berdamping dengan para sahabat di dalam syurga, nikmat untuk melihat Allah Ta'ala di dalam syurga. Tentu kita nak mendapatkan dia, dan tentu kita berasa takut untuk duduk di dalam azab api neraka yang teramat pedih. Daripada sini, pengetahuan inilah himmah kita, kita kena tinggikan. Himmah kita, kita kena tingkatkan. Keazaman, semangat kita kena tingkatkan. Kemudian, apabila himmah kita tingkat, lawanlah nafsu, kerana nafsu lah yang menghalang kita untuk mendapat segala apa yang kita hajati di hari akhirat. Kalau waktu kita student dulu, penyegan orang panggil. Nafsu lah juga penyegan tu. Kena lawan sifat segan, kerana segan itu menghalang kita untuk mendapat habuan di dunia pada akan datang. Begitulah juga habuan-habuan akhirat, penghalang dia ialah antaranya ialah nafsu kita. Kerana apa? Kerana nafsu ni kata Syekh Ibn Atta'illah Sakandari, an-nafsu madlubatun ala su'il adab. Nafsu itu Allah Ta'ala perangaikan, Allah Ta'ala tabiatkan atas jahat adab. Tuhan jadikan nafsu ini jahat. Tuhan nafsi jadikan nafsu ini jahat, adab dia. Dia perangai dia jahat. Wal 'abdu ma'murun bimulazamatil adab. Dan bermula hamba itu diarah, disuruh supaya menjalani adab, yakni bersifat dengan adab-adab yang baik. Fa nafsu tajri bi tab'iha fi midanil mukhalafah. Dan maka nafsu itu melakukan ataupun membuat dengan tabiat yang Allah Ta'ala jadikan padanya, fi midanil mukhalafah, pada medan menyalahi. Nafsu dia buat kerja dia. Kerja dia apa dia? Menyalahi adab, melanggar suruhan Allah, mengajak kita duduk di dalam kelalaian, mengajak kita duduk di dalam keseronokan, mengajak kita mengikut menjadi hamba nafsu syahwat, melakukan kejahatan. Jadi dia buat perangai dia, kerana Allah Ta'ala jadikan tabiat dia macam tu. Kemudian kita pula, wal'abdu yarudduha bijuhdi an su'il mutalabah. Dan hamba itu menolakkan nafsu tu dengan mujahadah daripada segala kejahatan-kejahatan yang disuruh oleh hawa nafsu. Nafsu suruh buat jahat, maka nafsu buat kerja dia. Kita hamba pula kena buat kerja kita. Jangan kita tak buat kerja kita. Apa kerja kita? Lawan apa yang nafsu suruh supaya kita buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah tersebut. Kita tolak ajakan-ajakan nafsu, kita tolak keinginan-keinginan nafsu, yang mana itu disebut sebagai mujahadah ataupun berperang hawa nafsu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka berperang hawa nafsu ini adalah satu tuntutan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Kerana apa? Kerana nafsu kita amat menyuruh melakukan kejahatan. Seperti mana yang Allah Ta'ala firman di dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Sayyidina Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu, yang bermaksud, dan aku tidak membebaskan diriku daripada kesalahan. Aku tak dapat nak bebaskan diri aku daripada kesalahan. Pasal apa? Kerana sesungguhnya nafsu itu, nafsu ini amat menyuruh kepada kejahatan, amat mengajak kepada kejahatan. No? Illa ma rahimah rabbi, melainkan mereka yang diberi rahmat oleh Tuhan. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku amat pengampun lagi amat penyayang. Itu perkataan Sayyidina Yusuf alaihissalam, menceritakan bagaimana kejahatan nafsu yang sentiasa mengajak kita melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Maka nafsu ini wajib kita lawan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sendiri banyak berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
menceritakan kepada kita tentang wajibnya kita berperang melawan hawa nafsu. Seperti Allah Ta'ala berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih, yaitu dan barang siapa yang berjihad, dan mereka orang yang berjihad tu, fa innama sesungguhnya, maka sesungguhnya dia berjihad melawan hawa nafsu. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wajahadu fillah haqqa jihadih, dan hendaklah kamu berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar. Jihad apa? Ada dua. Yang pertama, menjihad meninggikan agama. Yang kedua, berjihad melawan hawa nafsu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya kita menurut hawa nafsu, maka kita akan melanggar perintah Allah Ta'ala. Sekiranya kita taat dengan nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi muslimin muslimah yang perlu kita ketahui, kalaulah kita ada seorang wakil ataupun orang suruhan ataupun orang yang kepercayaan, kita suruh dia buat kerja, kita amanahkan tanggungjawab kepada dia, kita serahkan harta kita kepada dia, orang yang kita beri amanah ataupun orang yang kita wakilkan, tiba-tiba orang tu khianat kepada kita, segala amanah kita dia khianati, segala harta kita dia curi, segala tanggungjawab yang kita berikan tidak dilaksanakan, tentulah kita marah terhadap orang tersebut dan kita pecat dia sebagai orang kerja kita, dan kita akan ambil tindakan yang keras terhadap orang tersebut. Kenapa? Dia khianati kita. Dan hendaklah kita faham bahawasanya nafsu kita ni sama sekali tidak akan baik kepada kita. Nafsu kita ini sentiasa mengkhianati kita. Tidak ada satu detik pun dalam kehidupan ni yang nafsu tu mau turut kehendak kita mentaati Allah Ta'ala. Tetapi pasal apa kita tak pecah dia? Pasal apa kita masih berbaik sangka kepada nafsu? Pasal apa kita masih mendengar segala ajakan-ajakan dia? Sedangkan kalau daripada wakil yang saya beri contoh tadi, daripada kalangan manusia, awal lagi kenal dengan kita dah. Tapi nafsu ini kita turuti dia juga. Kita masih layan perasaan malas dan sebagainya. Jadi pesan imam, lawanlah hawa nafsu. Karena nafsu inilah kehidupan kita yang kebanyakannya boleh diisi dengan amal ibadah, boleh diisi dengan program ilmu pengetahuan. Sepatutnya kita sudah mengetahui tentang masalah-masalah ilmu-ilmu fardu ain, contohnya pada bahagian akidah, pada bahagian fiqah, pada bahagian tasawuf. Tiba-tiba kita banyak masih belum mengetahui tentang agama kita, tentang amal-amal yang perlu kita buat untuk menyembah Allah Ta'ala. Tentang ilmu akidah kurang ilmu kita, tentang ilmu fiqah bab sembahyang kurang kita ketahui, tentang ilmu tentang penyucian jiwa kurang kita nak tahu. Semua ni dengan sebab apa? Kerana suatu ketika dulu kita turut hawa nafsu. Ibarat kata umur kita ni kalau dibandingkan dengan seorang wanita yang ada 10 orang anak, 9 orang anak tu dah meninggal dah. Tinggal satu saja lagi. Itulah umur 60, umur 50, sebelum sampai kepada had umur kita hidup di dunia ni, ada satu orang anak lagi, seorang anak lagi. Kalau Kedah panggil sekok. Sekok tinggal anak. Jadi 9 yang mati tu kerana kita abaikan dia. 9 yang mati tu kerana kita tak prihati. Kerana kita turut hawa nafsu sehingga anak kita mati. Anak tu seumpama umur bagi kita. Mati dalam kemaksiatan, mati dalam hiburan, mati dalam program-program dunia. Tinggal satu je. Takkan satu ni pun nak turut hawa nafsu, nak pergi mati juga. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lawanlah nafsu. Supaya umur yang satu ini akan menjadi manfaat kepada kita di hari akhirat kelak. Kalau kita buat maksiat 70 ribu tahun, kita duduk dalam kelalaian kepada Tuhan 70 ribu tahun, bukan 70 tahun, 70 ribu tahun. Tapi satu hari kita bertobat kepada Tuhan, hanya satu hari, hanya sedetik dengan penyesalan yang sempurna,
taubatun sadiqatun, taubat yang sebenar, maka 70 ribu tahun dalam maksiat itu Tuhan ampun. Pilihlah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lawanlah hawa nafsu. Nafsulah yang menghalang untuk kita bertaubat kepada Tuhan. Kemudian, dan buatlah bekalan akhirat. Karena apa? Amal ibadah saja yang laku, yang dikira untuk kehidupan kita selepas daripada mati. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, wahai anakku yang tercinta, jadikanlah himmahmu itu, jadikanlah semangatmu itu dalam meninggikan rohanimu, rohaniyahmu. Iaitu apa meninggikan rohaniyah ni? Iaitu meninggikan kebatinan kita yang bangsa ruh. Macam mana nak meninggikan rohaniyah kita? Iaitu dengan kita berjihad melawan hawa nafsu, menyucikan hati kita daripada segala sifat-sifat yang tercela. Kebanyakan orang dikira pak masalah yang zahir. Aku sudah sembahyang, mau apa lagi? Aku sudah sedekah, tu kisah apa lagi? Datang bulan Ramadan kita puasa cukup 30 hari ataupun 29 hari. Sebelah malamnya kita buat witir, tadarus Qurannya cukup. Jadi kita rasa selesa dengan perkara tersebut. Sedangkan sebelum ni kita dah mengaji bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh kita dengan dua perkara. Yang pertamanya beribadah, dan yang keduanya mukhlisina lahuddin, ikhlaskan setiap ibadah kita yang kita buat. Sembahyang tu, perbuatan sembahyang, ibadah yang zahir itu yang Tuhan suruh kita buat, tak buat berdosa. Ikhlas itu ibadah yang batin, khusyuk itu ibadah yang batin, tawaduk itu, rendah diri itu ibadah yang batin. Itu pun Allah Ta'ala suruh kita buat juga. Jadi kalau kita hanya buat satu perkara, sembahyang saja, dan kita lupakan bahagian rohani kita, bahagian batin kita, bahagian hati kita, maksudnya kita masih lagi belum menjunjung titah perintah Allah Ta'ala dengan sempurna. Maka Al-Imam mengingatkan kita tentang perkara ini. Jadikanlah himmahmu itu, semangat kita itu, dalam meninggikan rohanimu, dalam meningkatkan kejernihan ruh kita. Nak meningkatkan kerohanian kita, iaitu dengan bermujahadah, riadah, yakni menjalani latihan-latihan, iaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan kita banyak berzikir, berpuasa sunat, berjaga malam, mengurangkan makan, mengurangkan tidur, dan mengurangkan pergaulan sesama kita. Itu salah satu cara untuk meninggikan rohani kita, membersihkan hati kita. Jadi peringkat ruh kita ni, ataupun dinamakan nafsu kita, ada beberapa peringkat yang kita kena faham. Jadi saya huraikanlah juga benda-benda ni. Yang pertamanya dinamakan nafsul amarah. Nafsu amarah ni nafsu yang sentiasa mengajak kita melakukan kejahatan. Dalil dia ayat yang saya bacakan tadi tu, innan nafsul amaratu bisuk tu, bahawasanya nafsu ini amat menyuruh kepada suk, kejahatan. Jadi nafsu amarah ni, orang yang bersifat dengan nafsu amarah ataupun orang yang bernafsu amarah ni tidak confirm masuk syurga, bahkan boleh dikatakan ahli neraka sekiranya tidak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita boleh tengok orang nafsu amarah ni, dia selalu meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh daripada perkara yang wajib, apatah lagi benda yang sunat. Kalau di kampung-kampung tu kita nak tengok nafsu amarah ni, kalau belah Kedah tu tuan-tuan nak pergi mengajar, daripada Jitra tu nak pergi mengajar Masjid Kodiang ke, dia ada satu jalan, nak kata highway pun tak tahulah, macam bukan highway kan. Tapi jalan yang dua line lah, dua kereta boleh lalu sebelah tu. Jadi petang-petang kalau 6.45 sampai pukul 8 suku tu ataupun habis maghrib tu, banyak orang-orang muda yang tu rakam pula, saya sebut nama tempat nanti mereka marah kat kita. Banyak orang muda, saya tak kira marah habis kan, duduk tepi jalan-jalan macam ada pesta.
Dalam lingkungan umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, paling tinggi kita kata 19 tahun. Ramai. Kalau kita nak tegur dia pun tak berani. Pasal apa? Helmet mereka yang banyak, kalau mereka luku kepala kita, memang boleh pingsan. Pasal ramai. Ketepuk seorang sekali, luku kepala ustaz kan. Siapa berani kacau? Tu nak. Jadi mereka bawa motor macam mana? Mereka menirak, tuan-tuan. Mereka menirak. Macam Superman tu. Laju. Laju. Tayar kecil je. Saya pun nepek, pada petang, oh, maghrib ke, mereka kan kira. Situ bersambah masjid. Masjid Putat, masjid macam-macam masjid. Lalu main kat depan masjid tu. Tu nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Contoh, golongan remaja. Kalau jenis orang tua-tua ni nak seronok sampai ketua. Nak seronok sampai ketua, nak buat maksiat sampai ketua. Tak ingat nak bertobat. Tak reti nak main masjid, tak reti nak main surau. Kan? Itu nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Maka rohani ini, nafsu ini perlu dibersihkan, perlu ditinggikan. Dengan kita menjalani taubat, dengan kita menuntut ilmu, menjalani taubat, beramal dengan ilmu, kita perang sungguh-sungguh sehingga bersih nafsu itu, naik kepada peringkat nafsu lawamah. Wala uqsimul bin nafsil lawamah. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran tu. Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsu lawamah. Apabila nafsu amarah ni tersuci dengan sebab riyadhah dan mujahadah yang kita buat, dia naik ke peringkat nafsu yang lain, dinamakan nafsu lawamah. Nafsu lawamah pun belum confirm masuk syurga. Kerana nafsu ini masih lagi melakukan kejahatan-kejahatan, masih lagi berbuat kejahatan. Cumanya sudah terbuka pintu kebaikan. Pintu ibadah sudah terbuka. Pintu taubat juga sudah terbuka. Namun begitu, orang yang bernafsu lawamah ini, dia tidak menyadari bahwasanya dia melakukan ibadah itu, terdapat juga dosa-dosa maksiat yang batinah, yang di dalam hati seperti riya, takabur, ujub dan sebagainya. Yang itu, dia masih melakukan maksiat. Setiap kali dia buat maksiat, dia rasa menyesal. Adapun maksiat yang batin, dia masih belum menyadari perkara itu. Kemudian hasil daripada mujahadah, riyadhah, zikir-zikir yang dia bawa, amalan-amalan dia dengan ilmu yang dia pelajari, maka nafsu itu tersuci, maka naik ke satu lagi nafsu yang dinamakan mulhimah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalil dia. Mulhimah. Alhamaha itu mulhimah. Mulhimatun. Nafsu mulhimah ni lebih tinggi pada nafsu lawamah. Orang yang bernafsu mulhimah ini, dia sudah berjaya meninggalkan maksiat. Namun ada maksiat-maksiat yang batin masih belum dapat dia selesaikan. Masih belum dia dapat sucikan hati dia. Namun begitu, pada mata hati dia, dia sudah menyedari segala penipuan-penipuan dunia, penipuan-penipuan makhluk, penipuan-penipuan nafsu dan penipuan-penipuan syaitan. Dia dah tahu dah. Ini godaan syaitan, ini penipuan daripada makhluk, ini penipuan hawa nafsu dia sendiri, ini penipuan dunia. Namun begitu, ada lagi, masih ada kekotoran dalam rohani dia, masih ada perkara-perkara yang tidak dapat dia tunaikan pada hak Allah Ta'ala. Kemudian daripada nafsu mulhimah ini naik kepada nafsu mutmainah. Inilah jiwa yang suci, yang confirm masuk syurga, berdalilkan firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang berjiwa tenang, nafsu mutmainnah, jiwanya tenang. Wahai yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala hal keadaan Allah Ta'ala redha dengan dia. Ini seruan apabila dia nak mati. Allah Ta'ala jemput kembali balik. Allah Ta'ala guna firman irji'i, ada perbahasan di sini. Kemudian yang terakhirnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-ku dan masuklah ke dalam syurga-ku. Jadi al-mutmainnah, nafsu yang dijamin masuk syurga. Daripada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, semua melibatkan mujahadah, berperang hawa nafsu.
Kalau kita nak secara detail, kena mengaji kitab Minhajul Abidin. Tapi sebelum Minhajul Abidin, tuan-tuan kena hatam dulu kitab Penawar Bagi Hati, baru senang. Kalau di KL ni banyak yang mengaji kitab Hikam. Kita tanya, pernah tak mengaji kitab Penawar? Tak pernah ustaz. Tu tinggi tu, macam mana nak karau orang panggil. Macam mana nak memahami. Dia ada peringkat dia. Dia ada syllabus dia yang sebenarnya. Ngaji tak kena syllabus, nak beramal macam mana? No? Yang kita mengaji ni, bahagian adab-adab, bahagian bawah-bawah. No? Jadi, daripada satu nafsu kepada nafsu, melalui proses mujahadah. Jadi, kena mujahadah lawan hawa nafsu. Nak mujahadah, asal umbi dia, himmah kena tinggi. Himmah kena tinggi, semangat kena tinggi. No? Barulah kita boleh menang dalam melawan hawa nafsu. Pesan Imam Ghazali, jadikanlah hemahmu itu, semangat kita tu nak meninggikan rohani kita supaya kita sampai kepada nafsu yang Tuhan redha. Barulah sebenar-benar hamba itu. Jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu, sentiasa di dalam mujahadah kita, jangan kita mengalah. Hendaklah kita ada keazaman, ada kenampakan di dalam hati kita, aku tak boleh kalah dengan hawa nafsu. Nafsu akan sentiasa kalah dengan kita. Nafsu tidur banyak, kita lawan dia sebahagian daripada malam kita, satu juzuk daripada malam kita, kita bangun beribadah kepada Tuhan. Takkan daripada umur sebulan ataupun satu hari sampai kelah lepas pencin duduk lena lagi malam. Kurang, takkan macam tu kot. Orang nak pada syurga yang tinggi, mana boleh banyak lena, kan? Takkanlah daripada umur kita satu hari, toyok, wah, sampai ke lepas pencin, tu bercakap saja. Berzikir pun tak. Jadi kena lawan hawa nafsu, jadikanlah banyak bercakap, banyak tidur, banyak makan, banyak berkawan. Sampai marah kat ustaz, ustaz ni baca kitab panjang sangat, sejam lebih. Kacau program kami di kedai mamak. Contohnya, sampai marah dalam hati. Banyak sangat bersembang. No? Setiap seruan-seruan nafsu kepada perkara-perkara ni, banyak bersembang, banyak makan, banyak tidur, banyak berkawan. Semuanya gagal. Jadi kalau itu. Kenapa kita hanya ada satu anak saja lagi. Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Yani ingatan kita dengan kematian tu sentiasa ada alamat-alamat kematian tu pada badan kita. Macam saya ada dah. Pergi jumpa kekasih lah. Seorang doktor, dia cek ambil. Bukan cek lah, dia test. Apa orang panggil? Tekanan darah. Kalau dulu paling rendah 130. Lah 140 nak ke 50, dia tak boleh turun. Tu kalau orang nak mampu itulah alamat-alamat kematian ada pada badan kita. Jadi kita ingat benda tu. Seperti mana kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Katanya man alima anna qurba rahiluhu asra fi tahsili zadi. Siapa-siapa yang sedar, yang mengetahui yang sedar di dalam hati dia, no, pantasnya ataupun cepatnya pelarian. Jadi masa ni berputar. Berlaku siang malam, no, berlaku perubahan waktu, no, matahari tenggelam, naik bulan, bulan tenggelam, naik matahari, daripada pagi pi tengah hari pi petang, petang pi malam, malam tengah malam, kemudian pagi balik. Segala peredaran waktu ini berputar, dia sedar. Sedar tentang mana? Apabila waktu itu berputar, umur dia meningkat. Bukan sekadar umur dia meningkat, ajal pun mendekat. Kita dah lepas bulan Ramadan sebulan, masuk Syawal dah lepas sebulan, maksudnya 2 bulan. 30 hari, 60 hari masa berlalu, maksudnya 60 tapak ajal mai kat kita. Dia kena sedang, jangan duk tengok, petang dah, cepatnya masa berlalu. Duk ingat tentu saja. Tak mati, naik, mai dekat, tak ingat. Apabila dia sedari benda ni, asra fi tahsili zadi, nescaya cepat dia melakukan pertambahan, menghasilkan pertambahan, pertambahan amal, pertambahan takwa, pertambahan ikhlas.
tak sempat dah. Pasal apa? Apabila nyawa sampai ghar-gharah halku ataupun matahari naik sebelah barat, dengan mana kita mati, maka taubat tidak diterima. Kita mati ibarat daripada tercabut ruh daripada jasad, bukan masuk mati itu kelam, habis, ending. Bukan itu. Hidup kita tu bertukar alam, itu saja. Kita tinggalkan jasad kita, naik diterima suratan rahmat, tanam balik dalam kubur, soal mungkar nangkir, kalau berjaya dapat nikmat, kalau tak berjaya kena azab. Tu. Ha, bukannya mati ni macam tidur kita malam-malam tu, sedang-sedang pagi esok. Dah. Yang tak ada tu yang reput jasad. Kita tak lena, kita hidup dalam alam arwah. Jadi kita faham Allah, kalau matilah dengan keadaan aku sekarang yang mana kita kenal. Tuan-tuan kenal diri tuan-tuan sekarang. Saya kenal diri saya sekarang. Walaupun tak tahu tentang diri kita daripada kalangan makhluk. Kita seorang-seorang apa kita ada perangan. Tuhan tahu semua tu. Siapa pun tak boleh kacau hati kita kerana makhluk tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita semasa kita beribadah. Adakah kita ikhlas ataupun riak? Allah tahu. Jadi kita kenal diri kita. Aku semayang bukan khusyuk sangat. Aku semayang bukan ikhlas sangat. Mengaji pun bukannya ada ikhlas sangat. Sifat perumah, pemarah masih banyak dalam hati aku. Jadi kita kenal diri kita macam mana. Kalaulah kita mati dalam keadaan ni, boleh tahu dah nak dapat habuan apa tu. Okey, SPM lagi 3 bulan. Sekarang masih tidur. Pegang buku, banyak yang tak faham. Bahkan pegang saja buku, malas. Tangan masih banyak main laptop, main handphone. SPM tu boleh agak dah keputusan berapa kita nak dapat dengan penilaian keadaan diri kita pada waktu tu. Jadi kita kena sedar, kena terima hakikat aku bukan bagus sangat. Jadi bertambah kebaikan kita, tinggikan hemah. Itu fungsi. Kita jadikan kematian itu ingatan. Alamat kematian itu pada tubuh badan kita. Kerana pasal apa jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu? Kerana ilat dia, tempat tinggalmu ialah liang kubur. Itu yang hakikat dia. apa yang kita tinggal di rumah besar-besar. Saya main sini tuan-tuan rumah besar-besar. Besar sebut tiang seri tuan-tuan tu kalau letak kat rumah kami di Kedah sengit. Sementara umur rumah tu, maaf cakap sementara. Nanti kalau si suami tinggalkan si isteri dulu dengan makna mati, rumah tu akan dimiliki oleh isteri dan anak-anak. Macam saya kata lah, kalau leman sebelah rumah tu dia pandai ayat bini kita 4 bulan 10 hari, bini kita dapat kat dia. Rumah besar tu, leman tu masuk. Kita duduk dalam kubur. Saya dah buat lah kan, lawak ni kan. Tuan-tuan kena ingat yang tu. Yang tu nak, kita berputar dalam kubur, kena seksa pasal tak sembahyang, pasal tak mengaji, yang nu tak tahu, yang ni tak tahu, nak makan riba, apa semua, leman dia berputar atas kaki kita dengan bini kita. Main malaikat, dibuka skrin, nah hang tengok apa leman dia buat kat bini hang dia kenapa. Tu hakikat dia. Lepas tu, yang isteri, yang kematian suami. Kalau suami kematian isteri, lagi cepat. Dia bukan ada 4 bulan 10 hari. Aidah suami berapa? Dari segi lawak-lawak ni, apa dia? Hilang air mata, meleleh air, liuk. Kan? Yang tu. Hakikat tempat tinggal kita, kubur. Apa yang kita miliki ni sementara. Sebab tu orang dalam hati dia, kalau bagi ahli dunia ni, dengan perkara dunia, banyak dia ingat nikmat dunia. Sedap. Tapi dia lupa nikmat yang dia dapat tu sementara. Ada tak ingatlah hati kita? Sedap ni sementara akan hilang. Rumah ni sementara. Kereta ni sementara. Sementara tu ada tak? Tu masalah tu. Jadi kita kena ingat tempat tinggal kita yang hakikat, yang lama, liang kubur. Yang tu. Jadi berpada-padalah dengan dunia tu. Jangan sampai dunia masuk di dalam hati kita. Jadi kita benci ustaz yang mengajar tentang akhirat ni, kita tak suka dengar. Allah cerita bab mati pula. Kita nak cerita apa? Yang lawak-lawak, yang boleh gelak-gelak dalam surau.
Kalau boleh dalam surau ni kita nak macam Maharaja Lawak dalam TV. Yang tu ramai orang main kan. Pasal tak ada cerita mati. Kalau cerita mati pun PU ataupun dai tu dia cerita mati menangis-menangis lepas tu dia buat lawak kan. Ada pun mengingati hakikat kematian supaya masuk ke dalam lubuk hati kita sehingga terbuka hijab yang sebenar sampai kita ingat kata ish aku nak tinggal harta-harta ni. Hak tu yang sebetulnya dengan keadaan diriku yang tu kita tak suka dengan. Itu maksud dia apa dia? Pengaruh dunia masuk dalam hati terlampau banyak. Kerana ahli dunia dia tak mau dengar cerita bab mati. Jadi jangan sampai macam tu. Kerana hakikat dia yang sebenarnya suka tak suka lubang kubur tu lah rumah kita. Apa maksud dia? Apabila kita mati, kita bawa kain kapan, kita bawa keranda. Yang tu saja. Kapan kain keranda tu pun kalau nak pergi rasuah kat malaikat tu tak jalan, dia tak mau. Kena ada amal. Amal lah yang akan bersama kita. Jadi berkawanlah dengan orang yang nak bantu kita, amal ibadah. Kemudian, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu. Kita saja yang tak sedar. Bumi sentiasa menanti kedatangan kita kerana umur umat Nabi SAW 60 wa 70 di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Kalau saya 44 tahun, nak sampai 60 tahun tu lagi berapa? 16 tahun lagi. 16 tahun lagi nak sampai 60 dah, nak sampai hak dia dah. Jadi kita kena faham semua orang menanti kedatangan kita. Malaikat mungkar nangkir menanti kedatangan kita. Himpitan apa kubur menanti kedatangan kita. Dan juga nikmat kubur menanti kita. Bukan sekadar siksaan saja. Tetapi kalau kita lalai, kita lupa, yang menanti kita semuanya yang akan menyiksa kita. Dan kalaulah kita bersungguh-sungguh memohon keredaan Allah, pengampunan daripada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, yang menanti kita adalah hiburan-hiburan untuk kita. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Ini pesanannya. Jangan pergi sana tak bawa bekal. Apa yang kita duduk dalam majlis ini adalah salah satu sebab ataupun tempat membukakan diri kita, hati kita kepada mencari bekal yang lebih banyak. Ini bukan bekal yang sebenar lagi. Kita punya dapat pahala menuntut ilmu, masih belum mendapat pahala beramal dengan ilmu. Yang sebenarnya beramal dengan ilmu itu, apabila kita tahu kematian menghampiri kita, kita nak merentasi alam dunia kepada alam barzah, nak amat berhajat kepada bekal yang banyak, kita bangkit mengerjakan bekalan-bekalan ataupun mengerjakan ibadah-ibadah sebagai bekalan untuk kita di sana. Itulah yang sebenarnya, itulah yang kejayaannya. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ubahnya laksana sangkar burung. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar sini. Kena ingat, diumpamakan badan kita macam sangkar burung. Jadi burung duduk dalam sangkar. Badan kita iaitu sangkar burung tu. Apabila diumpamakan badan kita seperti sangkar burung, maka roh kita seperti burung. Yang tu, tubuh badan kita seumpama sangkar burung. Kemudian katanya lagi, ataupun kandang binatang, ataupun badan kita ini diumpamakan seperti kandang binatang. Jadi binatang tu dia tak boleh keluar daripada kandang tu kerana disekat oleh kandang. Burung tak boleh keluar bebas berterbangan kerana disekat oleh sangkar. Maka fikirlah baik-baik untuk dirimu. Ini pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kerahlah otak kamu, fikirlah sungguh-sungguh. Dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Dan kita pilihlah daripada dua perumpamaan ini yang mana kita nak ambil. Apa dia tu? Jikalau engkau, kalau kita yang duduk di dalam sangkar atau duduk di dalam kandang itu laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
tu nak. Kalaulah yang duduk di dalam sangkar adalah seekor burung, nah, maka apabila terdengar firman Allah Ta'ala, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredha'i. Maksudnya sangkar itu dibuka. Badan kita dibuka, roh kita diambil. Nah, apabila dia keluar itu, dia yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan itu. Seruan tadi, dia akan keluar daripada tubuh kita, roh itu akan keluar dengan sonok. Pasal apa? Selama ni dia duduk dalam sangkar, tak bebas nak dapat nikmat-nikmat. No? Dia terpaksa bermujahadah lawan hawa nafsu. Dia terpaksa bangun tengah malam. Dia terpaksa lawan maksiat. Kemudian apabila kematian tu datang, kematian itulah kesonokan bagi dia. Pasal apa? Ruh keluar boleh berjumpa dengan Tuhan. Nak jadi macam tu kah? Atau, no? Yang kedua, sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohon syurga yang tinggi. Sehingga mana burung tadi akan hinggap di puncak-puncak pohon-pohon yang tinggi, sonok kerana bebas. Begitulah ruh yang keluar daripada sangkar ni, tubuh badan kita dalam keadaan ruh yang mutmainnah. Dia keluar berjumpa Tuhan dia, nah, dengan penuh kegembiraan. Diceritakan bahawasanya almarhum Tuan Guru Haji Zakaria, guru kami dululah, saya sempat berusat dengan Tuan Guru tu. Almarhum Tuan Guru Haji Zakaria ni, dia anak murid Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Anak murid yang utamalah antara anak murid yang Tuan Guru sayang. Sehingga mana Tuan Guru nak balik mai ke Malaysia, Tanah Melayu balik, buka pondok, Tuan Guru ambil cuti, mengajak di Masjidil Haram kerana nak hantar anak murid ni. Tentulah sayangnya Syekh Abdul Qadir kepada almarhum Tuan Guru Haji Zakaria ni. Anak murid almarhum Tuan Guru Haji Zakaria ni, yang nombor satu dia sayang, dia habak sendiri dekat saya tu. Iaitu Baba Khairul Anwar yang saya mengaji ni. Pasal saya tanya Tuk Guru, Palang-palang, kalau nak mengaji ni, nak mengaji kat siapa? Anak-anak murid Palang. Dia habak sendiri mengaji kat Khairul, dia kata. Tu nak dia kata, Yusri mengaji kat Khairul. Yang tu dia pesan sendiri. Nah? Jadi cerita Tuk Guru Baba Khairul waktu almarhum Tuan Guru Haji Zakaria nak wafat tu, dia main merah di badan dia. Macam ada satu merah di perut daripada kaki. Setiap kali merah tu bergerak, kaki tu akan bertukar jadi pucat dan kuning. Merah tu sampai di sini, no? Kemudian sampai di muka, apabila sampai di muka, muka merah tu meleleh air mata. Keluar air mata, tuan-tuan. Yang ni ruh yang menerima irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuhan buka dulu mana nak duduk. Di akhirat ni tempat mana, syurga mana tunggu nak duduk. Yang tu. Keluar yang mata banyak bertaku. Kemudian apa pula merah tu? Hilang, kuning semua kulit tubuh. Banyak ulama-ulama yang saya tengok mati memang hebat-hebat. Almarhum Tuan Guru Haji Cik mati. Nak duduk mengajar, bangkit-bangkit Allah. Koma, sehari lebih tu, kemudian meninggal. Kuning muka. Berpeluh ni. Bezalah dengan orang-orang biasa mati ni, kita nak cium pun tak gamak. Tengok kita muka. Dan, tapi tak boleh cerita lah, sebab tu aib mayat ni wajib kita kena jaga. Perumpamaan yang diberikan di sini lah. Jadi tubuh badan ni seumpama sangkar, apabila Allah Ta'ala cabut nyawa dia pun sonok. Sonok tu seumpama burung yang bebas daripada sangkar. Kerana selepas tu tak payah sembahyang, terima segala nikmat-nikmat yang Tuhan nak bagi. Makan pun sedap-sedap. Nak jadi macam ni kah? Ataupun jadi seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kita nak jadi seperti ini? Yang tu. Ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'az ni salah seorang sahabat Nabi, ada cerita dia. Tapi kita ringkaskan, Nabi sabda, "Ihtazza 'arsyur rahmani min mauti Sa'ad bin Mu'az." Yang bermaksud telah bergegarlah arasy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'az kerana gembira menyambut ruh Sa'ad ni. Adakah kita nak keluar ruh kita dalam keadaan gembira orang sambut kita? Ini pilihan kita. Yang tu.
Mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak, ataupun kita nak keluarkan roh kita ni seperti binatang ternak yang duduk dalam kandang, seperti firman Allah Taala, ulaika kal an'am bal hum adallun. Maksudnya mereka itu orang jahat tu, orang yang banyak melakukan maksiat tu, laksana binatang, macam binatang, bahkan lebih sesat lagi, bahkan lebih teruk pada binatang. Pasal apa? Binatang lembu kebau ni diperkenai tuan. Kalau tuan dia mai, nah, panggil dia balik ke kandang. Tapi manusia yang buat maksiat ni tak kenal tuan dia, Tuhan dia tak kenal. Dia buat maksiat dalam keadaan Tuhan dia memerhatikan dia. Jadi Allah Ta'ala perumpamakan lebih teruk pada binatang ternak. Adakah kita nak keluar sebagai binatang ternak yang mana keluar saja roh kita kena semelih? Daripada saat kita kematian tu kena semelih, kena seksa, sampai berlakunya kiamat, kemudian sambung di padang mahsyar, kemudian sambung di tempat hisab, kemudian naik di tiang surat, jatuh bawah ke neraka jahanam. Nak tahu tak? Pilih, saya pilih tak mau. Adik-adik macam mana? Nak mana? Kau nombor satu kau ni mengaji sungguh-sungguh. Tengah. Kemudian adakah di sana orang yang meminta ampun? Kemudian kata mu'alif, dan adalah diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Imam Hasan Al-Basri daripada tabi'in, ada anak murid dia bagi segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus saja beliau pingsan. Pegang-pegang gelas, pingsan. Ini hati para alim ulama. Pasal apa? Apabila beliau telah sedar, lalu ada orang bertanya. Anak murid dia tanya, orang tanya, kenapa tadi engkau jatuh pingsan, wahai syekh? Beliau jawab, tadi aku teringat angan-angan ahli neraka. Teringat firman Allah dalam Quran. Waktu nak minum, pingsan. Apabila nanti mereka berkata kepada ahli syurga, di dalam neraka, ahli neraka akan sebut perkataan ni. Allah Ta'ala dah rakam, bagitahu kat kita awal-awal masa hidup, janganlah kita orang yang berkata perkataan ni dalam neraka, jangan. Ahli neraka kata apa? Firman Allah, an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Maksudnya, limpahkanlah kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu. Bagilah air yang kamu duk minum tu sikit. Seru ahli neraka di dalam neraka. Minta kat ahli surga lah. Bukan neraka surga duk macam tu. Tak. Yang tu permintaan mereka kerana mereka tahu ahli surga minum air. Mereka tak dapat minum air. Terazab, tersiksa. Kemudian katanya lagi, atau apa sahaja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Ini perkataan ahli neraka. Jangan yang bercakap ni kita. Wal'ayyazubillah. Jadi kita pilihlah roh kita jadi roh yang baik. Apabila keluar saja daripada tubuh, maka roh kita akan terbang seronok, mendapat anugerah dan nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan jangan jadikan roh kita macam binatang lembu kebau yang di dalam kandang. Apabila dibebaskan, dikeluarkan, mereka tu jadi binatang yang disebelih, diratah-ratah daging mereka. Jadi semua ini adalah satu cerita ataupun penyampaian daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ataupun susunan daripada beliau untuk kita tingkatkan hikmah, lawan hawa nafsu, buat ibadat. Yang tu, tu fokus utama daripada tajuk yang kita mengaji ini. Jangan mai duk takut dah. Anak takut Allah, takut api neraka. Sehari pergi kedai mama, minum teh tarik, neraka apa, syurga apa, duk yali-yali tengok ni ustaz. Tak mau, tak jadi. Kerana takut kepada Allah ni, takut yang membawa kita kepada ibadah. Itu takut khauf yang sebenar. Takut kepada mati, iaitu takut tersebut membawa kita melakukan ibadah, bertaubat kepada Allah daripada dosa. Tu baru kena dia punya titik point dia yang kita ngaji ni. Kalau dia tak pergi ke situ, tak kena lagi. Kena matik, kena berzikir banyak-banyak lagi. Sebab tu dalam kita mengaji, kena pastikan benda ni betul. Fokus kita betul, tak lari. Baru manfaat. Jadi kita bawa balik hari ni, keluar daripada surau ni dengan keazaman hikmah yang tinggi, nak mujahadah lawan hawa nafsu. Nak mula dah puasa Isnin kami. Nak mula dah bangun sikit tengah malam.
Nak duduk dah dalam keadaan orang yang rendah diri. Apabila kita beribadat, kita rendah diri. Pasal apa? Dulu aku tak buat yang ni. Lah dah umur hujung-hujung bawa aku buat. Minta Allah Ta'ala turunkan rahmat, keredaan dan keampunan kepada kita. Rendah diri. Jangan selepas kita buat ibadah, kita mujahadah, kita jadi sombong pula. Itu tak kena. Ada yang lagi ke depan, yang ke depan kita akan mengaji lagi macam mana nak bersihkan semua-semua tu. Nah, insyaAllah. Kemudian kata mu'alif nasihat ke-10, bangunlah beribadah di waktu malam. Ini mujahadah pertama. Hemah pertama bulan depan. Yang benda yang nak kena buat, yang pertama bulan depan insyaAllah kita mengaji. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita di bulan depan. Nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'na hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa ghufrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillah.